Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Nah, pada video kali ini kita akan bermain lagi dengan resin. Di sini kita akan membuat piramid yang diisi dengan burung hantu hasil dari 3D printing. Nah, cetakan yang kita gunakan seperti ini. Cetakan seperti ini, cetakan yang terbuat dari silikon rubber, dan juga kita akan menggunakan resin 108, resin bening ya teman-teman. Bagaimana keseruan video kali ini? Mari ikuti video selengkapnya. Untuk bahan-bahannya tetap sama, yaitu kita menggunakan katalis dan juga resin serta pembentuk. Dor sedikit dulu untuk memposisikan burung hantu ini ke posisi seperti ini, supaya dia nanti saat kita lepaskan dari cetakan dia berposisi ke atas. Oke. Takarannya teman-teman bisa terus sore di channel YouTube Wisnu Purnomo sebelumnya, karena disitu sudah dijelaskan bagaimana takarannya, campurannya atau apa itu resin, apa itu silikon, bagaimana cara pembuatannya ada di video-video sebelumnya. Untuk video kali ini kita khusus untuk membuat video piramid. Tidak langsung kita taruh di situ ya teman-teman, tidak langsung, karena kita akan bertahap menunggu ini setengah gel atau sudah mulai mengeras baru kita taruh, supaya dia nanti tidak nabrak di situ posisi, dia bisa melayang kayak gini. Oke, ini teman-teman. Oke, kita tunggu beberapa menit. Nah, ini sudah setengah gel. Kita lihat, langsung saja kita tuangkan tuangan yang kesemua. Teman-teman, ini ya, jam yang digunakan ini jam kayu
produksi dari wicapu kreatif atau buatan dari wicapu kreatif. Oke. Untuk reviewnya akan ada video khusus untuk review jam ini atau jam kayu yang lain. Oke. Selanjutnya kita beri untuk pelanggan yang terakhir, yaitu resin bercampur dengan pasir. Silikon ini, terus kita nanti kita sedikit amplas serta kita clear, setelah itu selesai. Oke, ikuti video ini sampai akhir. Nah, setelah kering, coba kita akan keluarkan dari cetakan silikon. Masih kelihatan kerut-kerut seperti jeruk. Ini akan kita amplas. Setelah kita amplas akan kita clear. Oke, kita ikuti video selanjutnya.